dia. Jadi ya detailnya artinya ajudan pangkasar kan. Kemudian balik 5 minit balik lom. Di balik lom baru jauh betul ya. Jauh betul di pro je telefon utama Bang Kapi. Ya. Dua bawah je lah. Duduk di waktu yang tidak mau balik lah kerana betul panjang. Hanan ni yang Aron bah Hanan ni hadang. Kamu je hanan pegaw. Jadi hadang pasal ni pihak hadang. Di balik tubuh JP dah dalam tanah hati. Kenapa hari dalam? Kenapa hari? Abang mau ke mana? Kejadian ini abang di mana? Kami personil tadi pagi di sini di meja piket. Nah, sebelum itu dia dah duduk di ruangan di ruang itu. Rupanya dia udah pegang besi itu. Tapi waktu pertama udah ketemu ajudan Peri, si nyanyak ini naik, dia minta solusi menjumpai Pak Kasat 5 menit aja ngomong. Rupanya sementara Pak Kasat nggak ada. Habis itu? Udah itu dia balik, duduk lagi. Duduk balik. Duduk di mana? Di sini? Di luar. Di kantin. Nah, di kantin. Oh. Duduk, besi, ngomel-ngomel sendiri. Nah, itu tiba-tiba nggak sabar lagi. Naik dia, tangan kosong, sama panggil si nyanyak nih di dalam. Apa masih ada dia atau enggak, gitu. Dia panggil, nggak ada sambutan. Balik lagi turun. Turun, masuk ke ruangan-ruangan, buka-buka ruangan. Kira-kira semuanya itu saya nggak ada, pergi di luar lagi. Jadi kapan dipecahin ini? Setelah itu dia duduk di luar sekitar 5 menit baru dia ambil besi, dia pukul yang di luar dulu. Setelah dia pukul di luar baru dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam, naik ke atas. Sebelum naik ke atas mau kami Adam juga. Karena dia membawa besi itu. Habis itu dia kemana bang? Naik ke atas, naik ke sini. Dipecahin ini. Habis itu dia lari sendiri? Setelah itu udah turun. Turunnya udah pergi. Besinya dibawa juga? Besinya enggak. Dicampak di luar. Karena di samping yang bendera. Ada coba kita ini bang, halangi ada? Udah, mau kami menghalangi, tapi beliau ini bawa sajam gitu, besi itu.